Terima kasih pengacara di studio. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersama saya, wartawan Karina Arisa dari TV PSS Intan Channel SMK Seri Intan. Kini, saya bersiaran di Hari Terbuka PPD Macang. Untuk pengetahuan semua, pelbagai aktiviti telah bermula sejak semalam lagi. Antara aktiviti yang sedang berlangsung adalah ketika ini adalah aktiviti outdoor dan aktiviti indoor. Sekarang saya bersama dengan KPPD Macang, Tuan Haji Rahman bin Muhammad. Terima kasih kerana sudi luangkan masa bersama kami. Apa objektif Tuan menganjurkan Hari Terbuka PPD Macang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan dan selamat tengah hari. Terima kasih kepada Intan Channel iaitu wartawan daripada SMK Seri Intan yang sudi hadir untuk menemu ramah program Hari Terbuka PPD Macang. Sebagaimana yang kita ketahui dan maklum bahawasanya Kementerian Pendidikan Malaysia telah menganjurkan kepada semua PPD di Malaysia ini supaya mengadakan Hari Terbuka. Dan antara objektifnya ialah menyampaikan maklumat terkini, dasar, inisiatif dan perkhidmatan baru yang Kementerian Pendidikan telah adakan kepada pemegang taruh. Dan objektif yang seterusnya adalah untuk mempamerkan semua inovasi, kreativiti guru dan pencapaian hasil murid sepanjang tahun melalui elemen sekolahku sejahtera. Dan objektif yang seterusnya ialah memberi pendedahan fungsi dan peranan PPD Macang dalam pendidikan. Dan pihak kita berterima kasih kepada seluruh kepimpinan di PPD Macang ini, terutamanya MPSM, MGB, warga-warga pendidik, ibu bapa dan anak-anak pelajar yang begitu excited dan menyambut baik Hari Terbuka dan memberi sokongan yang padu. Jadi terima kasih sekali lagi kepada NGO-NGO, komuniti, PIBKS dan semua pemimpin-pemimpin tempatan yang telah memberi kerjasama yang padu kepada kita bagi menjayakan Hari Terbuka PPD Macang. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kerana sudi luangkan masa bersama kami. Saya sekarang bersama dengan salah satu wakil pada sekolah kita juga. Boleh saya tahu apa yang cikgu bawa? Okey, untuk hari ini, untuk pameran di PPD Macang ni, cikgu bawa dua jenis robot. Okey, yang pertama saya bawa yang microbotik. Okey, yang kedua saya bawa Record Educate. Okey, untuk yang kita tunjuk hari ini untuk microbotik lah. Okey, kita tunjuk dengan adanya Lita semua macam mana perjalanan robot itu dekat Lita. Okey. Kemudian siapa ada juga yang berminat, kita akan tunjuk juga macam mana kita coding dalam komputer. Okey, itu je. Untuk Educate ni pun sama. Kalau siapa yang berminat pun kita akan tunjuk macam mana nak coding dalam komputer, macam mana cara pergerakan robot tersebut. Okey. Terima kasih kerana sudi luangkan masa bersama kami. Terima kasih kerana sudi luangkan masa bersama kami. Boleh kenalkan diri? Okay. Nama saya Yusra Bagus Mohan dari Sekolah SMK Hamzah. Dan hari ini kita akan buat tentang satu PDPC yang berlalu secara atas talian. Dan dari dekat PDPC ni kita buat secara free. Adik-adik boleh tengok dekat you sendiri. Sekarang ni dia khususkan untuk subjek sastera. Kalau adik-adik boleh scan. Adik-adik boleh scan kat sini secara free je. Dia masuk secara free. Boleh cikgu you sendiri dah. Terima kasih kerana sini lah. Sama-sama.
Sekian saja liputan saya di Hari Terbuka PPD Macang. Kembali ke studio.